لله العزيز الغفار. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار. وعلى آله وأصحابه الأخيار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بالنحر وهو سنة لكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حاضرين جماعة صلاة عيد رحمكم الله. Seria puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kesehatan, kesempatan dan kekuatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita pagi hari ini bisa berkumpul bersama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala diiringi gema takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang tiada bandingnya atas kebesarannya, atas keagungannya. Tiada tanding atas kebesaran dan keagungannya, atas kemahagagahannya. Menghadirkan kita dan keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa Allah curahkan rahmat dan keberkahan atas kita semuanya. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta para putih di akhir zaman. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Pelaksanaan ibadah kurban merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi. Ada dimensi ritual hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan kesolehan individual. Ada dimensi sosial hubungan dengan sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan kesolehan sosial. Dua kesolehan yang tentu akan menghantarkan kita termasuk hamba Allah yang dicintainya, hamba Allah yang diridhoinya, yang dengan ridhonya mudah-mudahan kita sanggup menggapai surganya. Amin ya rabbal alamin. Tentu ini sesuai dengan tema ibadah kurban hari ini. Bagaimana pelaksanaan ibadah kurban yang kita laksanakan betul-betul menciptakan kerukunan. Di sini ada hablum minannas, ada kesolehan sosial. Di sisi lain, sanggup meningkatkan, menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dimensi ritual hubungan langsung hablum minallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Oleh karena itu, pastikan bahwa ibadah yang kita laksanakan, ibadah kurban yang kita kerjakan pada hari ini, benar-benar menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang soleh secara ritual,
secara individual semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat kesiapan kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Di sisi lain, semakin anggun, semakin harmonis, semakin baik, semakin bagus kehidupan kita bersama sesama hamba Allah, wabil khusus sesama manusia, baik itu dalam urusan dalam rumah tangga atau dengan tetangga atau dengan siapapun. Dan di sini ada hubungan kita dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dan kurban tentu harus menghantarkan ini. Selain menyembelih, itu adalah untuk kebaikan orang yang menyembelih. Wa basyiril muhsinin, kata Allah, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, yakni dengan melaksanakan kurban. Namun ingat, Allah tidak menerima dagingnya, darahnya. La yanalullaha luhumaha wa la dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi menerima ketakwaan kita, benar-benar keikhlasan kita, ketulusan kita, kesiapan kita bahwa menjalankan ibadah kurban ini karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai kecintaan Allah, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah berkurban tidak lagi berpikir tentang apa yang dikurbankannya, tapi berpikir apakah kurban itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, dengan keikhlasan, dengan kerelaan, dengan keridhaan, siap memberikan harta yang diberikannya, hewan kurban yang disembelihnya, untuk siapapun yang berhak untuk mendapatkannya. Baik itu untuk dirinya yang berkurban sebagian, dan dicontohkan oleh badan Nabi, juga para sahabat. Dari beberapa riwayat dikatakan Rasul mengambil sebagian kecilnya, hanya sepotong dari hewan kurbannya, kemudian dimasak dan dimakan hari itu saja. Dan itu pun diikuti oleh para sahabat. Mereka suka memakan daging dari hewan yang dikurbankannya, tapi tidak banyak, hanya sebagian kecil saja. Di sisi lain ada kebolehan. Pun para ulama jumhur menyatakan kebolehannya, walaupun sebagian ada yang mengatakan sunnah bahkan wajibnya. Tapi yang paling masyhur adalah kebolehannya. Ya rukhsatun, hanya sekedar rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai yang lain memakan daging kurban, sementara yang berkurban sendiri tidak memakannya, maka boleh memakannya dengan batasan tidak melebihi sepertiga dari hewan kurbannya. Tidak ada aturan secara resmi, secara khusus sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ini hanya analisis para ulama mufassir berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Dengan tiga sebutan, fakulu minha yang berkurban, al-qani yang terjaga, al-mu'tar yang meminta. Dianggap dan diilustrasikan bahwa ayat itu menunjukkan tiga bagian dari pembagian hewan kurban atau daging kurban itu. Secara umum, apakah mau diberikan semuanya? Menurut para ulama, itu adalah mubah-mubah saja. Mengambilnya, tidak mengambilnya, tidak ada nilai yang berbeda, sama saja. Diambil, tidak akan merusak sebagiannya. Diberikan semuanya, juga tidak berpengaruh kepada hewan kurbannya. Tetap yang menjadi hitungan adalah benar-benar nilai ketakwaan dia kepada Allah, kesiapan menjalankan perintah Allah, nilai niat yang ikhlas, yang tulus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, yang berkurban dengan hewan kurbannya, dan ini adalah sebaik-baik amal soleh di puncak perjalanan kita di 10 hari pertama Zulhijjah. Ma min amali Adam, tidak ada amal dari amalnya Bani Adam, ya, min amali Bani Adam ahabu ila Allah fi yaumi tahab, yang lebih dicintai oleh Allah di hari penyembelihan ini, melainkan mengocorkan darah, yakni menyembelih hewan kurban. Ini adalah amalan terbaik.
pada hari ini bagi yang berkurban, punya kemampuan, punya saat. Bagi yang tidak, banyak amal sholih yang lain yang bisa dikerjakan mungkin hari ini dengan pemikirannya, dengan tenaganya, ikut menjadi pelaksana, nanti mengurusi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dengan harta yang lain yang tidak dikurbankan, disedekahkan oleh kenceleng-kenceleng infak misalnya dan sebagainya. Dan semua apa yang kita lakukan dari aktivitas kita hari ini, niatkan ibadah, selama itu amal yang sholih, amal yang baik, dan semoga dicatat Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian amal sholih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk saudara-saudara kita yang saat ini sudah menyelesaikan ibadah hajinya, mudah-mudahan Allah jadikan haji yang mabrur, hajjah mabrurah, kembali ke tanah air, khususnya bagi jemaah manusia, membawa berkah, membawa sinar kebaikan bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Dan bagi kita, baik yang sudah menunaikan, apalagi yang belum menunaikan ibadah haji, semoga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa berziarah, untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, berkunjung ke Baitullah, menjadi salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Siapapun memiliki kesempatan yang sama. Betul dalam Al-Quran, man istata'a, barang siapa yang mampu. Tapi bagi Allah, bisa saja menjadikan dia mampu. Walaupun secara zahiriah kelihatan tidak mampu. Begitu banyak sekarang yang berangkat, nampaknya tidak mampu. Tapi Allah mampukan bisa berangkat ibadah haji. Padahal biayanya naiknya luar biasa, 2 kali lipat. Dan bagi Allah semuanya mudah. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Bagi hari ini di tempat yang mulia dan kesempatan yang mulia, mudah menjadi mustajab doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum la ilaha illa hakim taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli sehat ya, nah.